Assalamualaikum, hai teman-teman. Ketemu lagi sama aku, Jil. Nah, di video kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana sih caranya kita memotong lagu. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Kingmaster-nya. Oke, di halaman KineMaster kita buka lembar baru. Aspek rasio aku pilih yang 16:9. Media. Ini aku masukkan beberapa gambar. Checklist. Audio. Ini aku pilih lagu yang mau kita potong ya. Oke, aku tambahkan checklist. Coba kita putar. Oke, untuk memotong lagu kita klik lagu tersebut. Nah, ini kan ada garis. Untuk memotong lagu kita klik lagu tersebut. Di sini ada ikon gunting, tangkas atau bagi. Oke, kita klik tangkas atau bagi. Ini pangkas ke kiri, pangkas ke kanan. Ini ada pilihannya ya teman-teman. Nah, di lagu tersebut kan ada garis. Ini bisa teman-teman lihat ada garis. Coba kita pangkas ke kiri ya. Pangkas ke kiri. Tuh, pangkasnya yang ke kiri. Oke. Ini coba aku pangkas yang ke kanan. Pangkas ke kanan. Jadi memangkasnya itu dari garis tersebut ya teman-teman. Ini coba aku pangkas dari kiri. Klik lagu tersebut, klik ikon gunting, pangkas kiri. Oke, coba kita putar. Ini ya, untuk memangkas. Kemudian kita geser lagu tersebut, kita klik di lagu sampai bergetar, HP kita bergetar, greng, kita drag ke kiri. Oke. Kita tekan, geser ke kiri. Coba putar. Oke, seperti itu ya teman-teman cara memotong lagu. Oke, terima kasih telah berkunjung di channel aku. Semoga tutorial dari aku tadi bermanfaat. Sampai bertemu di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum, terima kasih sudah datang ke channelku.